Kayak diwarisi. Masa kepeng diwarisi masih kanca sedaya. Eh lah kok jane ngono nek tak kek. Kesene ngono ya. Dan sebagaimana biasa para penonton sebelum pada menyaksikan jalannya pertandingan, maka terlebih dahulu kami bacakan line up atau susunan pemain yang sudah ditulis oleh official dari masing-masing tim. Maka kami bacakan dari tim Gama Sport dari Mojokerto yang pada malam hari ini menurunkan pemain-pemainnya atau squad terbaiknya. Di sini ada Marta nomor punggung 3, ada Reta nomor punggung 4, ada Iwa nomor punggung 5, Putri nomor punggung 10, Keisha nomor punggung 6, dan Vira nomor punggung 9. Sedangkan pemain yang direkrut oleh Gamasot ada Nabila nomor punggung 8, Resi nomor punggung 7, Tata nomor punggung 11, Cinta nomor punggung 1 dan Bilkis nomor punggung 2. Adapun libero dipercayakan kepada saudari Novel dengan nomor punggung 2. Ofisial yang mendampingi Gama Sport Mojokerto, saudara Pugu. Dan juga tim lawan dari Gama Sport yaitu GM Sumber Bendo, Sito Asri, yang mana pada saat ini memakai kostum hijau. Ada Darmi nomor punggung 12, ada Awit nomor punggung 13, ada Wini nomor punggung 06, ada Mimin nomor punggung 02, ada Wita nomor punggung 05, ada Yuli nomor punggung 18, dan pemain yang direkrut oleh GM Sumber Bendo Sito Asri ada Novi nomor punggung 04. Dan
pelatih pertandingan atau official yang mendampingi tim GM Sumber Mendo dipercayakan kepada saudara Yanu. Wah. Paling suwe kalah olahraga 15 tahun. Umur kepiro, Pak? Paling paling. Paling paling. Wah, Thank you.